Mas Faris dicek. Anak-anak yang tidak pakai kaos kaki dicek. Iya. Epo. Semuanya pelajaran untuk depan. November 2019 siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. 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 Laporan. Pada upacara hari Senin atau hari Guru Nasional Madrasah Aliyah. Siap, dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Thank you.
Mas. Hormat. Mengheningkan cipta. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu Himne Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubari-Mu.
tercinta akan selalu memberikan berkah baik untuk Bapak Ibu Guru. Yang bisa kami sampaikan di dalam Hari Guru Nasional pada tahun ini, khususnya tahun 2019, yang pertama saya ucapkan selamat pada Bapak dan Ibu Guru yang ada di Madrasah Aliyah Keterampilan Dasar Jajah, baik dari rumpun guru agama, mapel ujian nasional, guru keterampilan, dan yang lainnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu mendapat hubungan Allah dan kesehatan baik dan baik. Amin. Tak lupa untuk kegiatan Bapak dan Ibu Guru di dalam menyambut kegiatan yang sekaligus pembelajaran, di mana kemarin sesuai dengan amanat dalam pendidikan bahwasanya Bapak dan Ibu Guru mengatur 19.4C. Salah satunya bagaimana kita sebagai guru selalu memberikan mendorong untuk berpikir kritik, kemudian melakukan kerjasama dengan kelas, kemudian juga mungkin yang kedua terkait dengan kepribadian guru terkait dengan tugasnya, juga mengembang di samping dunia adalah di dalamnya adalah untuk membina generasi bangsa. Ini adalah keadaan yang sulit yang mudah-mudahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan sekaligus mampu mendapat tantangan ke depan. Di antaranya perbedaan yang ada di dalam diri anak-anak, kemudian sifat dari anak-anak yang berbeda, mudah-mudahan ini juga kalian kembangkan tapi menjadi kegiatan yang lebih positif dan sekaligus untuk memperbaiki diri kalian ke depan. Yang kedua, buatlah diri kalian terinspirasi dari perubahan dan status perkembangan zaman yang ada ini. Anak-anak, buatlah diri kalian menjadi siswa yang terinspirasi, entah itu yang diawali dari kegiatan yang kecil, kemudian dari supaya anak-anak untuk memperbaiki diri kalian. Kemudian yang ketiga, buatlah dalam kelas atau dalam lingkungan madrasah ini menjadi lingkungan sosial yang mampu bersinar di antara pribadi satu dan pribadi yang lain. Akhir, saya berharap para ulama juga memberikan petunjuk dan sekaligus harapannya bahwasanya untuk menjadi pribadi siswa, awali semua kegiatan ini dengan niat yang tulus dan terbaik dan sekaligus menjadi sebagai ma'alim, berilah pada kami kemampuan untuk bisa memberitahu pada anak-anak kami bahwa yang benar adalah benar, yang salah itu salah, yang halal adalah halal, yang haram dari dulu adalah haram. Ya Allah, kami sebagai guru-guru Madrasah Al-Irsyad sekaligus sebagai mudarris, berilah kemampuan pada kami untuk bisa memberi pelajaran anak-anak dengan baik, sekaligus anak asah bisa menindaklanjuti di rumahnya masing-masing. Ya Allah, kami semuanya ini menjadi guru sekaligus sebagai muaddib. Berikanlah kemampuan pada kami untuk bisa mendidik anak kami sebagai anak-anak yang soleh dan solehah, sebagai anak yang dihiaskan dengan akhlak yang mulia. Ya Allah, kami semuanya sebagai guru sekaligus sebagai murabbi, jadikanlah kami ini sebagai orang-orang yang mampu memberikan pengembangan yang positif, yang baik bagi anak-anak, sehingga anak-anak kami kelak menjadi anak-anak yang berilmu dan bisa mengamalkannya, sekaligus mereka bisa hidup di tengah masyarakat dengan berakhlakul karimah dan sebagai mutiara-mutiara yang di tengah mereka. Allahumma ya Allah, istajib da'awatana
waj'alna min awliya'ika muttaqin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan umat. Upacara. Pembina upacara hormat. Gerak. Pembina upacara dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Masuk istirahatkan. Memasukkan istirahat di tempat. Tambah perangkat. Sebelum anak-anak dibubarkan oleh pemimpin upacara untuk bisa diperhatikan semuanya.